perpindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah selamat datang di masa depan Indonesia. Sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa kepindahan ibu kota negara ke Nusantara adalah bukan sekedar memindah gedung kementerian. Bukan itu. Bukan juga hanya pindah istana presiden. Bukan itu. Bukan juga memindahkan gedung wakil presiden ke Nusantara. Juga bukan itu. Bukan itu. Bukan fisiknya yang ingin kita pindahkan. Tetapi yang ingin kita bangun adalah budaya kerja baru, mindset baru, dan IKN sebagai basis ekonomi baru. Indonesia sebagai negara besar harus berani melangkah, harus berani memiliki agenda besar, berani punya agenda besar. Dan ini untuk kemajuan negara kita, untuk kemajuan bangsa. Dan jika kita tidak berani transformasi dari sekarang sampai kapanpun, kita akan sulit jadi negara maju. Dan untuk keberlanjutan IKN Nusantara, ini juga sudah sering saya sampaikan, Bapak Ibu, sekali lagi, tidak perlu ragu, tidak perlu bimbang. Karena apa? Payung hukumnya itu sudah jelas. Payung hukumnya sudah jelas, yaitu Undang-Undang nomor 3 tahun 2022. Dan itu, ini juga kita harus tahu semuanya, itu sudah disetujui 93% dari fraksi-fraksi yang ada di DPR. Loh, kurang apa lagi? Kalau ada yang masih belum yakin, kurang apa lagi? Nanti sampaikan. Kurang apa lagi? Jadi sekali lagi, sudah tidak perlu lagi untuk dipertanyakan. Ini ada Ketua MPR ada di sini, Pak Bambang Susatyo juga.